Seorang bayi berusia 1 bulan bernama Isyana meninggal dunia diduga karena tak segera mendapatkan penanganan dari tim medis RSUPM Jamil Padang pada Rabu 29 April lalu. Kejadian tersebut membuat orang tua korban yakni Ferry Hermansyah dan Rida asal Pariaman shock dan kecewa terhadap penanganan rumah sakit. Dilansir oleh Kompas.com, RSUPM Jamil Padang diketahui merupakan salah satu rumah sakit rujukan virus corona di Sumatera Barat. Saat dihubungi oleh tim Kompas.com, Rida mengatakan ia sempat berdebat dengan petugas medis di rumah sakit dan menunggu lama agar bayinya segera mendapat penanganan medis. Ia mengaku anaknya harus menunggu sekitar 1 jam lebih di ambulans sebelum akhirnya diterima oleh pihak rumah sakit. Rida mengatakan setelah itu anaknya diizinkan masuk ke IGD. Lalu, perdebatan sempat terjadi antara tenaga medis di RSUPM Jamil. Pasalnya, salah satu petugas medis RSUPM Jamil keberatan pasien anak dibawa ke ruangan virus corona. Sekitar 3 jam Rida dan suami menunggu tenaga medis untuk menangani bayinya, namun tindakan tersebut tidak kunjung dilakukan sampai akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Proses pemulangan jenazah pun juga berbelit-belit. Setelah menunggu sekitar 4 jam namun tidak ada kepastian, Rida dan sang suami akhirnya membawa pulang sendiri jenazah bayi mereka. Rida mengaku ia menunggu penjelasan dari rumah sakit terkait kasus yang menimpa anaknya. Bahkan, sejumlah petugas tampak ketakutan dan menghindar saat dirinya berada di depan ruang administrasi. Terkait hal tersebut, pihak rumah sakit buka suara. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUPM Jamil Padang Yusirwan akhirnya meminta maaf kepada keluarga Isyana. Menurut Yusirwan, terdapat beberapa masalah dalam penanganan bayi berusia 1 bulan tersebut. Salah satunya, sistem rujukan dari Rumah Sakit Jejaring menuju RSUPM Jamil Padang yang masih lemah. Menurutnya, dalam kasus bayi Isyana, Rumah Sakit Jejaring tidak mengirimkan data yang lengkap. Akibatnya, bayi tersebut harus melewati serangkaian tes untuk menetapkan statusnya. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!